Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dan, boom! Para pengawal keluarga Fu yang berada di alam raja, mereka langsung menyerang orang-orang yang muncul itu. Lin Tian yang telah melihat kalau semua orang yang bersembunyi sudah keluar, dia segera melepaskan Fu Zier dan pergi menyerang seorang yang berada di alam abadi bumi. Bang bang, sial, kalian telah membohongi kami, teriak pemimpin dari 10 orang itu. Cih, kamu saja yang bodoh. Balas salah satu pengawal keluarga Fu. Mundur, teriak pemimpin itu kepada kelompoknya. Lin Tian yang melihat itu, dia hanya tersenyum. Apakah kalian pikir bisa kabur? Ucap Lin Tian. Lalu, Lin Tian menggerakkan tangannya untuk membentuk sebuah segel misterius. Kunci, ucap Lin Tian. Ush, bas-bas. Sebuah cahaya muncul, lalu mengurung orang-orang yang tadi akan menyerang perkemahan. Mereka semua ketakutan, dan juga tidak percaya bahwa mereka akan benar-benar terjebak di sini. Sial, kami memiliki guru arai tahap awal, kalian pasti akan mati. Ucap salah satu dari mereka mengancam Lin Tian dan yang lainnya. Oh, apakah maksudmu orang ini? Ucap Paman Zhu yang muncul di langit sambil melempar kepala ke arah orang itu. Apah, bagaimana mungkin, ucap mereka secara serentak, setelah melihat kepala yang jatuh di depan. Mereka, hahaha, kalian tanyakan saja kepadanya di neraka. Ucap Paman Zhu. Lalu, dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang orang-orang yang terjebak itu dengan niat membunuh. Ush, ush, ush. Tidak. Dan, boom. 10 orang tadi yang terjebak di dalam arai, itu langsung terbunuh oleh tebasan dari Paman Zhu dengan mudah. Di saat Fu Zier dan Fu Huer melihat hal itu, wajah mereka masih dipenuhi dengan kebingungan. Hahaha, nak, aku tidak membuatmu kecewakan, tanya Paman Zhu. Seperti yang diharapkan, dari seorang yang berada di alam kaisar, balas Lin Tian. Hahaha, jangan begitu, semua ini juga berkatmu. Ucap Paman Zhu yang telah turun, dan kemudian menepuk pundak Lin Tian. Setelah mengatakan itu, para pengawal juga mengangguk ke arah Lin Tian. Jika Lin Tian tidak membantu mereka, mungkin mereka sudah terjebak oleh guru arai spiritual, dan mungkin saja beberapa dari mereka juga akan mati di sini. Paman Zhu, apa maksudnya ini? Tanya Fu Zier yang masih bingung dengan apa yang terjadi di sini. Lin Tian tidak banyak berbicara, lalu menyerahkan yang lainnya kepada Paman Zhu. Dia langsung meninggalkan tempat itu, dan kembali beristirahat di pohon sebelumnya dia berada. Sedangkan Paman Zhu, dia segera menceritakan semua hal yang terjadi kepada Fu Zier dan Fu Huer. Setelah keduanya mendengar apa yang terjadi, awalnya mereka yang marah dengan Lin Tian, tapi sekarang mereka sangat berterima kasih kepadanya. Memang benar, jika Lin Tian tidak mengatakan akan ada penyergapan, dengan hanya bantuan dari guru arai saja, orang-orang ini pasti akan berhasil mengalahkan mereka, jika saja mereka terjebak di formasi yang dibuat oleh guru arai itu. Jadi, Paman Zhu dan Tian Lin sudah sepakat. Kenapa tidak memberitahu kami, ucap Fu Huer dengan kesal. Dia menyesal memarahi Lin Tian dan membentaknya juga, dan itu sama halnya dengan Fu Zier, dia merasa agak malu dengan sikap yang dia perlihatkan kepada Lin Tian sebelumnya. Hahaha, jika aku memberitahu kalian, maka rencana yang kami buat akan gagal, balas Paman Zhu. Para pengawal yang mendengarnya, mereka juga mengangguk setuju dengan ucapan Paman Zhu. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta maaf sekarang. Ucap Fu Huer kepada Paman Zhu. Jangan sekarang, lebih baik besok saja. Pemuda itu pasti sedang beristirahat sekarang, dan juga pemuda itu bukanlah orang yang berhati sempit, balas Paman Zhu yang melarang mereka menemui Lin Tian sekarang. Karena menurutnya,
Lin Tian pasti sedang beristirahat dan tidak akan mau diganggu. Dan menurutnya juga, pemuda itu tidak akan mempermasalahkan hal sepele seperti tadi. Di pagi harinya, Lin Tian menghela nafas dan membuka matanya, lalu dia menatap langit yang sudah mulai menunjukkan keindahannya itu. "Ada apa, Kak?" tanya bayi kecil. "Tidak ada, aku sedang berpikir, kapan aku bisa membuka alam langit untuk mewujudkan permintaan terakhir guru," jawab Lin Tian kepada bayi kecil. "Aku yakin itu tidak akan lama, Kak, dengan kecepatan kultivasimu, pasti akan terjadi lebih cepat," ucap bayi kecil dengan santai. Mendengar hal itu, Lin Tian hanya mengangguk. Di pagi itu, seperti biasanya, dia melatih gerakan pedangnya di bawah pohon itu dengan wajah yang tenang, dan setiap gerakannya yang terlihat sangat indah. Gerakan berpedangnya ini, itu bisa membuat semua orang yang melihatnya akan kagum dengan gerakan-gerakan santainya itu. Bahkan Fu Huer terpesona dengan gerakan Lin Tian, lalu dia berpikir bukan hanya wajahnya saja yang tampan dan tegas, tapi gerakan pedangnya terlihat sangat indah. Lin Tian tiba-tiba berhenti, dan melihat ada seorang wanita yang masih melamun ke arahnya. Setelah itu, dia memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarung pedangnya. "Nona Fu, kenapa Anda di sini?" tanya Lin Tian. "Kita akan mulai melakukan perjalanan lagi. Jadi aku memanggilmu di sini, karena semua orang sudah siap untuk pergi," balas Fu Huer dengan wajah agak malu. "Oh, kalau begitu, ayo berangkat," jawab Lin Tian. Tanpa menunggu Fu Huer berbicara lagi, Lin Tian sudah berjalan ke arah kereta kuda. Fu Huer yang melihat itu merasa aneh dengan pemuda ini, kenapa dia tidak tergoda dengan kecantikannya. Padahal, dia juga termasuk wanita yang cantik dan dikagumi di Kekaisaran Api. Tetapi pada akhirnya, dia mengikuti Lin Tian dari belakang menuju kereta kuda itu dengan wajah agak kesal. "Tuan Tian, silahkan masuk," ucap Fu Ziyer dari dalam kereta. Lin Tian hanya membalas dengan anggukan, lalu masuk ke dalam kereta. Dia hanya duduk diam di dalam kereta tanpa berbicara sedikit pun, baik itu tentang masalah tadi malam, dia pun juga tidak membahasnya. "Tuan Tian, terima kasih telah membantu kami tadi malam, aku benar-benar sangat berterima kasih," ucap Fu Ziyer kepada Lin Tian dengan wajah penuh senyum. Jika dilihat dari pandangan Lin Tian, Fu Ziyer memang terlihat cantik, tapi cantiknya itu biasa-biasa saja. Jika dibandingkan dengan Mu Suanyin dan Ling Suer, Fu Ziyer bukanlah apa-apa. "Oh, tidak masalah, aku juga sedang ikut denganmu menuju kota terdekat, anggap saja ini sebagai bantuan dariku," balas Lin Tian dengan wajah santai. "Oh, kalau begitu, terima kasih," ucap Fu Ziyer dengan tersenyum. Lin Tian hanya mengangguk, lalu dia menutup matanya, dan mulai berlatih lagi tanpa memperdulikan dua gadis itu. Di dalam perjalanannya, Lin Tian tidak berbicara dengan kedua gadis itu lebih dulu, kecuali dua gadis itu menanyakan beberapa hal kepada Lin Tian. Yang mana, Lin Tian secara terpaksa menjawab setiap pertanyaan mereka. Kereta terus melaju, dan tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Tetapi mereka tidak berhenti seperti kemarin malam, dan mereka terus bergerak menuju kota. Pagi harinya, mereka bisa melihat tembok kota yang sangat besar meski agak jauh dari mereka. Lin Tian yang melihat itu akhirnya tersenyum, karena mulai sekarang, perjalanannya akan jauh lebih menyenangkan. "Tuan Tian, itu adalah kota Batu Hitam, dan di kota itulah kekuasaan Sekte Hitam berada," ucap Fu Ziyer dengan lembut. Lin Tian hanya mengangguk, dan tidak terlalu kaget dengan perkataan Fu Ziyer. Dia tidak peduli dengan kota Batu Hitam ini, karena yang dia pedulikan adalah, mencari orang yang telah menghancurkan dan membantai desa Suma. Melihat sikap tenang dan acuh tak acuh Lin Tian, Fu Ziyer tidak marah ataupun jengkel.
Dia malah merasa pria seperti ini sangatlah menarik, dan dia juga bisa merasakan kalau Lin Tian ini adalah pria yang sangat berbeda dengan para pria kuat yang pernah dia temui. Kereta terus bergerak menuju gerbang kota. Di saat Lin Tian sampai gerbang kota, dia bisa mendengar pembicaraan orang-orang ini tentang para penjaga gerbang yang meminta uang lebih banyak dari yang telah ditentukan. Lin Tian yang mendengar hal itu, dia sudah menetapkan sekte hitam di dalam daftar sekte yang tidak dia sukai. Tetapi jika sekte hitam memperlakukan orang-orang dengan biadab, maka sekte hitam akan berubah menjadi sekte yang akan dimusnahkan Lin Tian tanpa pandang bulu. Di gerbang, di saat penjaga melihat banyak pengawal dan juga kereta yang bagus, mereka tidak berani mencegah kereta itu, dan membiarkan mereka masuk setelah memperlihatkan token identitas mereka. Tentu saja para penjaga itu kaget, setelah mereka melihat token identitas yang digunakan oleh para pengawal yang bersama kereta itu. Bahkan mereka tidak berani berbicara, dan langsung berlutut di gerbang sampai kereta itu benar-benar menghilang dari pandangan mereka. "Tuan Tian, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" ucap Fu Zier. "Oh, aku akan mencari penginapan terdekat dari sini," balas Lin Tian dengan tenang. "Oh, kalau begitu, bagaimana jika tinggal di tempat kami saja? Karena kebetulan saja, kami mempunyai penginapan di sini, tetapi itu tidak terlalu mewah," ucap Fu Zier yang mencoba membujuk Lin Tian. Mendengar itu Lin Tian terdiam sesaat, dan sedikit mengerutkan keningnya. Dia tentu saja mengerti maksud dari Fu Zier, dan Lin Tian tentu saja tahu apa tujuannya. Meskipun dia akan bersikap mengalah kepada wanita, tapi itu hanya kepada wanitanya sendiri, atau bibi serta wanita yang ada di keluarganya sendiri. Tetapi untuk wanita luar, Lin Tian tidak akan peduli dengan mereka, meskipun seberapa cantiknya wanita itu. Dan bahkan, jika Lin Tian merasa wanita itu sudah menyinggung dirinya, dia tidak akan segan-segan memberikan pelajaran. Dan bahkan, dia juga tidak segan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. "Hem, baiklah, tapi aku harap, Nona tidak memainkan beberapa trik padaku," ucap Lin Tian dengan tersenyum. Dia telah memutuskan untuk tinggal di penginapan Fu Zier, itu bukan karena dia menyukai Fu Zier, tapi karena dia ingin lebih tahu tentang sekte hitam, serta rencana apa yang dimainkan oleh wanita ini. "Tentu saja tidak Tuan Tian, ini hanya tanda terima kasihku untuk Tuan, karena Tuan telah menolongku," balas Fu Zier dengan lembut. Walaupun dia terlihat tenang, tapi hatinya sudah kaget dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Dia memang memiliki rencana untuk menggunakan Lin Tian suatu saat nanti, tapi ketika melihat bahwa pemuda ini mengetahui semua isi dari pikirannya, itu membuat Fu Zier semakin penasaran, dan bukannya takut. Lin Tian mengangguk setuju, dan dia tetap berada di dalam kereta mengikuti Fu Zier, lalu pergi ke penginapan yang akan diberikan Fu Zier kepadanya. Hanya Fu Huer yang merasa kalau pemuda ini aneh, karena dia bisa menolak wanita secantik nonanya. Di Kekaisaran Api sendiri, bahkan di empat benua dewa sekalipun, nonanya ini bisa masuk ke dalam daftar wanita cantik, dan juga terkuat di generasi muda dunia dewa. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di sebuah penginapan yang terbilang mewah. Dan bahkan, area di sekitar penginapan itu seperti sebuah rumah seorang bangsawan. Lin Tian yang melihat penginapan itu hanya bisa menghela nafas, karena layak dengan sebutan keluarga besar Fu dari Kekaisaran Api, pikir Lin Tian. "Ayo Tuan Tian," ucap Fu Zier yang mengundang Lin Tian untuk masuk ke dalam penginapan itu. Di saat para pelayan dan manajer di sana melihat Fu Zier, mereka dengan hormat berlutut dan menyambut kedatangan wanita itu. "Selamat datang Nona Muda," ucap mereka serentak. Fu Zier sepertinya telah biasa dengan apa yang terjadi di depannya, dan dia hanya mengangguk lalu memerintahkan mereka untuk berdiri.
Berikan Tuan Tian ini sebuah kamar yang mewah, dan berikan apapun yang dia inginkan, dan jangan sampai membuat dia kecewa dengan penginapan kita, ucap Fu Zier kepada pelayan yang ada di sana. Siap nona muda, balas para pelayan itu. Lalu, sang manajer membawa Lin Tian ke ruangan yang akan dia berikan untuk Lin Tian. Setelah melihat Lin Tian pergi, Paman Zu berjalan mendekati ke arah Fu Zier dengan wajah tenang. Nona, Tian Lin ini orang yang misterius, ucap Paman Zu. Oh, begitukah? Lalu, bagaimana dengan kekuatannya? Tanya Fu Zier. Aku sendiri tidak tahu, karena dia sendiri belum memperlihatkan kekuatan aslinya, ketika dia membantu kita di hutan 2 hari yang lalu, jawab Paman Zu kepada Fu Zier. Fu Zier mengangguk, karena dia yang juga seorang alam abadi bumi, jadi dia juga tidak bisa melihat kekuatan Lin Tian. Walaupun dia merasa kalau Lin Tian berada di alam yang sama dengan dirinya, tapi di tingkat berapanya, dia tidak bisa melihatnya. Bahkan di generasi muda dunia dewa, sekarang dia bisa masuk ke dalam jajaran 10 besar. Selain orang yang memintanya untuk menemaninya, dia juga termasuk ke dalam 10 besar. Dan juga, dia memiliki status yang bahkan lebih kuat dari dirinya. Di dalam 10 besar generasi muda dunia dewa, semua orang di sana berada di tahap alam abadi bumi tingkat kelima sampai tingkat kesembilan. Dan bahkan, ada juga seorang raja arai spiritual muda. Orang-orang yang masuk ke dalam 100 besar generasi muda di dunia dewa, mereka adalah anak muda yang baru berumur tidak lebih dari 25 tahun. Dahulu bahkan ada seorang wanita dari sekte seni bela diri, yang telah mencapai alam abadi langit di saat dia masih berumur 12 tahun. Di saat itu, dia dijuluki sebagai Ratu Pedang. Karena teknik pedangnya yang sangat luar biasa, dan dia juga telah menciptakan teknik pedangnya sendiri. Dan sekarang, itu hampir 20 tahun telah berlalu dari kabar yang diterima oleh Fu Zier ini, wanita muda itu telah menjadi seorang ahli di alam raja, dan itu membuat seluruh dunia dewa kagum dengan prestasi wanita itu. Tentu saja, wanita yang dimaksud oleh Fu Zier adalah kakak perempuan Lin Tian. Dia adalah Lin Jing, anak perempuan satu-satunya leluhur bela diri dari sekte seni bela diri. Ada apa Nona? Tanya Paman Zu. Huf, tidak ada Paman, tapi orang ini, ucap Fu Zier. Jika Bibi Ning tahu dia ada di sini, mungkin dia akan ditarik pulang kembali. Dia kemudian pergi menuju kamar VIP, dan itu adalah tempat orang yang akan dia temui. Paman Zu hanya bisa menggelengkan kepalanya saja bersama dengan Fu Huer, lalu mereka berdua mengerti apa yang dimaksud oleh nona muda mereka itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.